Oke, kita akan apply ini sun cream. Lihat deh perbedaannya kalau udah pakai ya. Wajahnya langsung lebih nih tuh kan lebih putih ya. Kenapa? Dia bisa meningkatkan satu level ya warna kulit kita. Ini kan belum ya, coba ya. Area mata nggak usah ya. Kan dibandingkan sini beda kan. Oke, orang sudah sini juga kita pakai. Ini baru hari pertama ya, teman-teman. Dan lakukan ini untuk di siang hari selama 14 hari. Jadi buat teman-teman yang memang tertantang, oke, aku ikut. Dia punya paketannya untuk ikut program ini, cuman hanya sekitar 7 jutaan lebih. Wow. Dan udah beli 7 jutaan lebih, bukan hanya untuk 14 hari, jangan salah teman-teman. Ini bisa dipakai kurang lebih 3-4 bulan, tergantung besar kecilnya muka kita. Kalau mukanya kecil, pakainya bisa lama. Kalau mukanya gede, kayak aku gede, jadi mesti pakai lebih banyak. Oke, kalau udah begini mau pakai bedak silakan ya. Ada baby krimnya juga nanti mau launching, kayaknya bulan depan ya baby krimnya. Baby krim itu juga untuk menambah keceriaan muka kita dan terutama mereka yang punya masalah pori-pori besar ya. Baby krim itu pasti akan bisa kayak sifatnya itu seperti concealer gitu. Dia akan menutupi gitu loh. Lubang-lubang yang besar dari pori-pori kita. Sifat dari BB cream dan kasihin ini adalah udah masuk ke make up. Ya, bagaimana untuk menutupi kekurangan yang ada di wajah kita. Gitu. Kalau kayak tadi adalah perawatan dasar ya, selama di rumah untuk melindungi kulit kita, biar supaya tidak ada flek, biar supaya tidak keriput, biar supaya tidak kasar, tidak kering gitu. Jadi kalau mau pergi-pergi ya pakai namanya BB cream, kemudian dia punya bedaknya, kasihannya juga itu bagus. Nah, saya belum terima karena barangnya itu belum masuk ya. Nanti kalau udah masuk saya akan pakai setengah, yang sebelah sini pakai BB cream, yang sebelah sini nggak pakai. Nanti kita akan lihat itu ya, perbedaannya apa sih gitu. Oke, ya demikian perawatan siang hari selama 14 hari buat mereka yang mau berevolusi, metamorfosa dari seorang siapa gitu. Kalau saya misalnya dari seorang Yuni, saya mau bermetamorfosis ya kan, saya ingin berubah dalam 14 hari seperti apa gitu loh ya. Aku mau get younger again ya, hidup harus selalu penuh dengan semangat, harus terus ikuti perubahan. Kenapa? Kalau tidak ikuti perubahan, kita yang akan tertinggal, kita yang akan tertindas gitu ya. Yang penting perubahan itu adalah membawa satu kebaikan. Oke, selamat yang mau ikut program ini, silahkan japri Yuni ya kan. Nggak harus sekarang dengan kompetisi yang sedang berlangsung, tapi kita mau bagaimana men-challenge diri kita sendiri ya, menantang diri kita sendiri. Oke, aku mau lebih muda, aku mau lebih cantik lagi, aku mau selesaikan semua permasalahan di wajah aku. Aku ikut, modal cuman hanya 8 jutaan. Tapi itu bisa dipakai 3-4 bulan, tergantung dari besar kecilnya muka kita. Oke, sayangilah dirimu sendiri ya. Loving yourself ya, is the greatest love of all. Oke, bye.